ratusan warga Kampung Ciapus Pentas, RT 02 RW 03, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin malam 22 Maret 2020, gelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 1441 Hijriah. Mengawali acara diisi dengan hadroh asopan Nurul Hikmah dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadz Suhendar Ahmad Mufaki. Acara yang mengusung tema meningkatkan ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan sesama muslim demi terwujudnya lingkungan yang harmonis ini dihadiri ratusan jamaah yang datang dari berbagai wilayah. Sedangkan acara inti dari peringatan Isra Mi'raj ini diisi oleh penceramah Habib Hussein bin Ali Assegaf. Pertama kita alhamdulillah dan juga salam takbir begitu ya. Cinta sama benda yang dia cintain, kira-kira kalau setelah balik dari kondangan, balik di pasar, eta disimpenna di mana? Di lemari. Beberapa jadwal tablik akbar Habib di cancel. Artinya ngurangan amplop jeung isinya. Betul? Di cancel kenapa? Alasannya ada wabah penyakit virus corona. Jadi sikap kita mesti bagaimana? Tawakal wajib. Ikhtiar bagus. Berjaga-jaga itu wajib buat kita. Betul? Betul? Di kota mangges jarang tablik akbar, bahkan beberapa masjid ditutup. Kenapa? Takut menular ini wabah virus. Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan RW, pemuda dan pemudi, serta anak-anak. Acara kita sudah selesai ya, di mana untuk peringatan Isra Mi'raj di kampung kami berjalan dengan lancar dan tertib. Terima kasih untuk para tamu serta undangannya yang telah dan juga seluruh kepanitiaan yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih. Sampai ketemu di tahun depan. Harapannya apa, Pak? Harapan kedepannya kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita demi membangun bangsa dan kemajuan generasi muda ke depan. Acara yang dibuka dari jam 20 sampai dengan selesai ini berjalan dengan sukses tanpa ekses. Robi mengabarkan dari Kampung Ciapus Pentas, Desa Sukamakmur, Ciomas, Bogor, Jawa Barat.